lagi. Tapi tak apalah kan. Okay, so boleh mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hafiz, mula dengan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma afta' alaina hikmatak wa ansur alaina min hazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil 'alamin. Cikgu mute. Okay, Alhamdulillah. Terima kasih. So, setiap kali kelas ni, yang budak tingkatan 4, korang masuk kelas ni sebenarnya ada satu advantage. Sebenarnya saya nak terus ajar kertas 2. Which is saya tak sempat lagi nak ajar dengan form 3. Dengan awak punya kawan form 4. So, saya ajar kertas 2 untuk form 4 dan juga form 5 terus. Kenapa? Sebabnya hari tu saya baru dapat teknik menjawab ni daripada cikgu. Sekejap ada cikgu SBP. Sat. Jadi saya habis. Ya. Allah drama anak saya. Jap kat bawah. Bazir 2 minit. Jeff, sabar. Emir lah ni. Salah kat Emir juga. Dia pergi tengok tahap cerita. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alright, okay. Okay, I'm back. So, bismillahirrahmanirrahim. Hari ni saya fikir dekat awak macam ni tau. Penat? Lama dah tak lari. Okay. Saya cerita bab satu je. Maksudnya saya tak cerita ambitious sangat. Kita cerita satu jam je ni kan. Sekejap, tarik nafas sebab saya lari. Nampak sangatlah lama saya dah tak jogging kan. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, now dalam bab satu, Farisha ada tak dalam ni? Farisha! Farisha tak ada ke? Ke dia terlupa? Ada siapa boleh tolong callkan Farisha tak? Saya punya handphone ada kat bawah pula. Sebab hari tu ada one class tu dia malam tu dia pagi, kata dia pergi rumah nenek dia ke mana. Saya takut dia terlepas. Siapa-siapa nanti tolong contact dia. Kalau tak, tak apa. Nanti dia boleh tengok recording. Alright. Now, okay. Now, so bismillahirrahmanirrahim. So, kita nak tengok bab satu. Bab satu ni senang. Tapi kadang-kadang yang saya perasan yang senang ni kot yang susah. Sebabnya dia banyak hafal. Now, dalam bab satu ni, bab dua sorry. Bab dua, kita cerita pasal sel. And then kita cerita pasal organisma unisel, organisma mati sel dengan juga aras organisasi. So, bila kita cerita pasal sel, sebenarnya kita nak cerita yang ini je sebenarnya. Dalam ceritanya, kita nak cerita dalamlah organisma hidup ni, dia terdiri daripada aras organisasi. Iaitu dia bermula dengan sel, tisu, organ, sistem dan juga organisma. So, apakah itu sel? Sebelum tu, apakah yang awak faham dengan sel? Apakah yang dimasukkan dengan sel? Sel tu apa? Apakah yang dimasukkan sel? Tak masuk eh? Apakah yang kita faham dengan sel? Sel tu apakah maksud sel? Apakah maksud sel? Yang ikut korang punya kefahaman, sel tu sebenarnya apa? Kenapa kita kena belajar pasal sel? Sel ni apa? Tak, apakah maksud sel? Sel ni pernah belajar dekat menengah rendah tak?
Cek. Sel ni sebenarnya apa? Unit? Unit asas. Kehidupan. Unit paling kecil boleh. So unit paling kecil tu kita panggil unit asas kehidupan. Atau unit asas bagi benda hidup. Ataupun kita kata unit asas bagi benda hidup. Alright. Benda hidup. So sel ni kita ada dua jenis. Satu adalah sel haiwan. Satu lagi adalah sel tumbuhan. Okay. Now. So, awak tengok dekat sini, kalaulah awak ada buku teks dengan awak, tapi saya tak sure korang ada buku rujukan ke tak? Kalau tak ada, korang pakai yang soft copy pun tak apa. Sekejap eh. Alright. So, kita tengok kat sini. Okay, sel ni. Alright, kalau macam ni tak best. So, kita terus tengok soalan. Now, soalan saya ambil, saya tak ambil Mirza punya sebab Mirza punya dia dah cantik conteng. So, kita cuba ambil Mimi punya lah. Saya suka Mirza punya tu sebab dia conteng cantik. Okay, now kita tengok kat sini tau. Kita mula-mula sekali sebab ada yang salah label dengan saya tau. So sel ni kita mula dengan yang paling luar sekali. Yang paling luar sekali ni, yang P ni sebenarnya ini apa? Ini adalah sel tumbuhan. So yang paling luar ni kita kenali dia sebagai apa? Dinding sel. Yeah, terima kasih. Ya, ini adalah din ding sel. Kemudian kita ada lapisan yang kedua. So lapisan yang kedua ini kita kenali dia sebagai apa pula? Yang ini. Yang ini kita kenali sebagai apa pula? Yang saya kan warna turquoise dia ni. Girls. Yang ini kalau apa pula ini? Yang ini apa? Alhamdulillah Farisha masuk. So saya ulang tau, ini kita cerita pasal struktur dalam sel. Sel yang sini adalah sel tumbuhan. So sel tumbuhan ni dia ada perbezaan dengan sel haiwan. Sebelum tu kita tengok struktur paling luar, kita panggil dia sebagai dinding. Lepas tu kita ada yang ini, huruf P ni. Ini apa? Start huruf M. Membran plasma. Yes, membran plasma atau membran sel. Betul tu Hafiz. Membran. Saya rasa elok masuk klinik ni sebab at least saya dengar suara Mirza. Okay, lepas tu kita ada subsel ni sebenarnya apa ni? Subsel ni sebenarnya apa? Dalam tu subsel. Subsel tu sebenarnya sebahagian daripada apa? Organel apa? Subsel ni sebenarnya sebahagian daripada organel apa? Ni subsel. Pendalih tu subsel. Ini nama, tapi kalau organel kita tak panggil subsel. Kita panggil apa ni? Dia start huruf B. Vacuole. Yes, terima kasih. Kita start dengan huruf dengan vacuole. Yang ni adalah vacuole. Kemudian kita tengok dekat sini. Dan kita ada macam dia punya, awak nak kena ingat sel ni dia macam kilang tau. So kilang ni dia mesti ada tenaga. So dalam kes ni, okay, yang ini akan membekalkan tenaga tau. Okay, so apakah nama organel yang boleh membekalkan tenaga kepada sel ni? Mitokondria. Yeah, terima kasih. Mitokondria. Okay, mitokondria ni awak jangan risau tau. Ada yang tulis kat situ mitokondria, ada yang tulis mitokondrion. Sama tau. Kalau mitokondrion tu satu, kalau mitokondria tu banyak, dia macam plural. Okay, now, kemudian awak nampak dekat sini, Amma, okey tak tu Amma, dia tak ada, tak ada si siapa ni, tak ada Adam dia patah kaki ke? Okay, now, right, oh Amma baru join, Amma lain tak cantik kot. Amma okey Amma? Right, so yang hijau ni apa? R ni apa? Chloroplast. Chloroplast, very good. Ini kita panggil dia adalah sebagai chloroplas. Kemudian organel paling besar ni sekali, apakah dia ni? Organel paling besar ni apa? Siapa tahu organel paling besar ni apa kita panggil? Ini apa? Nukleus ke cikgu? Ya, nukleus. Ya Allah Farisha, awak dah belajar. Siapa jawab Farisha? Saya tengok video cikgu. Oh, okay, nukleus. So dalam tengah-tengah ni dia ada lagi nukleus paling padat. So teka, dalam ni yang paling padat ni lagi apa kita kenali dia?
Nucleus. Yeah, ini yang paling padat sekali kita ada. Salah aja. Nucleolus. Okay. Now, lepas tu, dekat luar ni, dekat luar, base ni satu, dia ada banyak color tau. So, saya boleh pakai mana-mana color yang saya nak. Okay. Now, yang dekat luar ni, biasanya, dia ada satu jalinan endoplasma. Okay, yang ni dia tak tulis cantik-cantik tau. Jalinan endoplasma ni, saya buat kat sini, katakanlah dia ada titik-titik halus tau. Titik-titik halus tau. So yang titik-titik halus ni, kalau jalinan endoplasma yang ada titik-titik halus ni, kita kenali sebagai apa? Jalinan endoplasma kasar. Terima kasih Fatin. Barulah saya boleh dengar suara awak. Okay, jalinan endoplasma kasar ni, kenapa dia ada kasar? Kat luar ni ada apa ni? Kat luar ni apa? Ribosom. Yes, very good. Kat luar ni kita ada ribosom. Okay, lepas tu kita ada satu jalinan endoplasma yang dia tak ada ribosom. So jalinan endoplasma yang tak ada ribosom ini kita kenali sebagai apa? Endoplasma licin. Yes, yang ini kita panggil dia jalinan endoplasma licin. Okay, apa yang tak ada dalam gambar ni? Apa yang tak ada organel atau struktur yang tak ada dalam gambar rajah ni? Jasad gigi. Yes, very good. So kita tak ada satu yang kita panggil dia adalah sebagai jasad Golgi. Ya, kali ni lah. Okay, saya buatkan jasad Golgi ni biasanya mana ni eh? Is it? Ni. Jasad Golgi ni biasanya dia macam ni. Dekat tepi-tepi lah. So bayangkan ini adalah jasad Golgi. Okay. Now, okay. Yang ini ni, yang kejap ya. Ini sebenarnya apa ni? Semua organel-organel atau struktur ni, dia melekat dekat satu medium yang kita kenali sebagai apa ni yang saya titik-titikkan ni? Sitoplasma. Warna merah. Yes, ini kita panggil dia adalah sebagai sitoplasma. Apa lagi yang tak ada dalam gambar rajah ni? Organel, ada organel lagi tau tapi tak ada dalam ni. Apakah organel-organel yang yang tak ada dalam ni? Ada lagi tau. Tonoplast ke cikgu? Apa dia? Fatin? Tonoplast ke? Tonoam. Okay. Tonoplast dalam vacuol ada tonoplast. Dalam vacuol ni very good ada tonoplast. Okay. Lain-lain? Yes, Amar. Hebat. So, ada satu yang tak ada. Kita panggil adalah sebagai lysosom. So, lysosom ni macam vacuol kecil. Okay. So, bayangkan sini lysosom. Lysosom ni ada enzim. Lysosom ada enzim namanya lysozim. Masa ni lah, kan. Okay. So, dia ada enzim namanya lysozim. Lepas tu ada lagi satu. Ada satu lagi yang tak ada. Tapi dia tak ada, ini sebab ni adalah sel tumbuhan. Dia ada satu organel yang ada pada sel tumbuh haiwan je. Dia tak boleh tulis kat sini. Dia start huruf S. Dia terlibat dalam menghasilkan gentian gelenggang. Dia terlibat dalam proses pembagian sel. Yes, very good Irdina. Terima kasih Intan. Thank you so much. Okay, so jawapannya adalah satu yang tak ada kat sini kita panggil dia adalah sebagai centriol. So fungsi centriol ni kita cuma ada pada sel haiwan sahaja. Very good. So awak dah tahu sel, saya tengah nak gerakkan dia ni. Alright, so saya gerakkan dia ke sini. So saya nak kecilkan huruf dia sikit. Okay, right. Okay, right. So macam mana nak ni? Saya pun tak pandai sangat. Okay, so right. Now, so sekarang kita tengok dekat sini. Okay, perbezaan dan juga persamaan. Katakanlah, apakah beza antara sel haiwan dengan sel tumbuhan? Apakah organel yang kita dah label ni kan? Okay, apakah nama organel atau struktur yang kita hanya dapat tengok dekat sel tumbuhan yang ada pada sel tumbuhan tetapi tak ada pada sel haiwan? Yes, very good. Chloroplast. Omega, jawab boleh type je. Apa lagi Omega? Chloroplast dan satu lagi? Dinding sel.
Ya, dinding sel. Okay, Aisyah. Okay, now. So, kita tengok kat sini. Alright, so jawapannya kat sini saya tambah adalah kloroplas dan juga satu lagi adalah dinding sel. Now, so hari ni saya ajar dulu pada awak, special saya nak ajar untuk awak adalah, ini saya pakai kata Mimi tau ni. So, cara Classkick ni senang tau. Classkick ni awak pakai nama yang asal and then korang pakai ID yang asal, korang boleh tengok. Yang ini kadang-kadang budak confused macam Fatin kan. Dia particular tau Fatin. Kalau mula-mula awak tulis nama awak Fatin Nadia huruf kecil, awak type lagi sekali Fatin Nadia huruf besar, awak tak akan dapat kertas asal awak. So, awak kena type exactly sama macam korang first type. Kalau dia huruf besar, semua huruf besar. Kalau dia huruf kecil, semua huruf kecil. Now, so hari ni sebenarnya saya nak ajar awak teknik menjawab tau. Now, yang ni teknik menjawab ni saya dapat daripada Cikgu SBP. Okay, Cikgu ni dia dapat daripada Cikgu Otai. Dia pakai satu teknik. Nama dia teknik tu adalah satu. So, kita pakai teknik tu tau. Saya ajar awak dulu. Sebabnya saya takut dia, saya ada rasa kesian dekat Farisha. Saya takut ada certain of you, saya takut biasanya perempuan. Form 4 pun sama. Adam tak masuk eh, takpelah. Ni bukan Adam Amar tau, ni Adam tingkatan 4. Okay, now satu teknik tu kita panggil dia, teknik dia sebagai satu. Tak naklah saya conteng kat kertas Mimi, habis kertas Mimi ni kena dengan saya ni kan. Saya ambil satu kertas, nama kertas Madiana. Sekejap eh. Kertas Madiana ada. Kertas Madiana tak apa, saya conteng. Saya memang buat ada satu kertas saya. Ni main. Ni. Okay, now. Kertas Madiana ni kan. So, kalau lah saya conteng kat sini, ada satu teknik tu. Ini korang pegang sampai bila-bila lah. Yang ini yang banyak bantu budak-budak memahamkan soalan dan make sure diorang boleh kurangkan silap. Satu nama teknik tu adalah kita panggil sebagai satu. Okay, satu tu apa? S tu merujuk kepada stimulus. A tu adalah arahan. T tu adalah tugasan. U tu merujuk kepada upah. P. Upah. Alright, so kita tengok dekat sini tau. Okay. Now, kalau dia kata stimulus, katakanlah mula-mula awak baca betul, rajah di bawah menunjukkan struktur sel yang diperhatikan bawah mikroskop elektron. So, yang ini dan juga ini kita panggil dia adalah sebagai stimulus. Stimulus ni, stimulus. Okay. So, stimulus ni sebenarnya adalah rangsangan. Dalam biologi, awak kena ingat, dalam bio ni awak kena ingat, gambar tu dia mesti ada fungsi dia sendiri. Bukannya gambar tu untuk memenuhi ruang kosong, bukan. So awak ingat, dalam apa-apa soalan, saya rasa kimia, fizik pun sama. Gambar tu sebenarnya dia mewakili sebagai stimulus, rangsangan. So rangsangan yang boleh trigger awak, yang boleh membantu awak. So dalam soalan ni, stimulus tu, okay, adalah gambar rajah dan juga ni. Struktur sel di bawah mikroskop elektron. So, ini stimulus. Kemudian, kita tengok dekat situ lepas satu arahan. So, yang ini. First, awak kena garis kat sini. Okay. Now, ikut awak. Saya bacakan tau. Soalan nombor satu, A ni je tau. Struktur P hanya boleh dijumpai di dalam sel tumbuhan. Namakan struktur P dan juga fungsinya. So, apakah arahan dalam ni? Apakah arahan dalam soalan ni rasanya? Arahan yang mana satu? Namakan. Yes, very good. So, dekat sini adalah namakan. Alamak, sekejap eh. Ini adalah nama. Okay. So, itu nama pula. Saya buat A, arahan. Ini kita panggil dia adalah sebagai, ini arahan dia. So, garis. Okay, garis. Untuk saya, kita mula-mula ni kita slow sikit tau. So, yang ini kita panggil dia adalah sebagai arahan. Saya buat huruf A. Okey, tugasan dia nak apa? Soalan ni nak apa? Dia nak apa? Dia nak kita namakan siapa? Struktur P. Yes. So, belakang ni, struktur P sahaja ke? Dan fungsinya. Yes, dan fungsinya. So, ini adalah tugasannya. Yang ni korang nampak dia mesti tak ada fungsi sebab dia direct. Nanti kalau soalan AC nanti dia banyak bantu. So, ini adalah dia punya
tugasan. Tugasan. Okey, lepas tu upah, awak tengok markah, dua markah. So kalau dua markah, maksudnya kena ada berapa poin? Kalau dua markah mesti ada berapa poin? Dua. Yes, very good. Dua. So kalau lah keluar soalan struktural ni, saya akan buat bagi periksa untuk awak tau. Tapi kita practice dulu. Practice dulu and then baru kita buat exam lah untuk awak. So awak ingat, apa-apa soalan awak namakan, sorry, apa-apa awak tengok satu. So stimulus, rangsangan, tengok gambar ataupun tengok dia punya statement awal. Macam ni pun, ini pun boleh jadikan dia sebagai stimulus. Okay. So dia kata kat situ, namakan struktur P. So struktur P, dinding, sel. Okay. Now yang ini saya belajar daripada cikgu yang SBP tu. Dia kata kalau kat sini dikatakan namakan struktur P. Awak kata struktur P adalah dinding sel. Lepas tu awak ulangkan, ulang balik. Awak jangan cakap dinding sel memberi bentuk. Kalau boleh awak just ulang pakai huruf. Sekejap. Ada satu budak macam ni tahu dia jawab. Saya suka jawapan ni. Macam ni eh. Yang ni saya conteng. Okay. Katakanlah saya buat jawapan saya. P ialah dinding sel. Lepas tu saya kata kat sini, fungsi P adalah, apakah fungsi dinding sel? Mengekalkan bentuk, katakanlah mengekalkan bentuk. Okay, now macam ni, saya bagi awak satu tips untuk SPM tau. Ni saya buat arahan ke atas. Katakanlah, kalaulah awak pakai huruf P, ulang balik pakai P, awak sebenarnya awak main, awak pilih safe. Maksudnya, kalaulah dekat P ni, kalaulah dekat P ni, awak tersalah jawapan tetapi fungsi betul, at least awak boleh dapat markah. Tapi kalau awak kata kat sini P dinding sel, awak kata kat sini, katalah awak jawab P, katalah awak jawab P ni adalah vacuole. Lepas tu awak kata fungsi vacuole ialah mengekalkan bentuk. Actually, dia akan jadi salah. Awak boleh faham tak apa yang saya sampaikan kat sini? Boleh faham tak? Boleh, cikgu. Boleh. Boleh. So, senang kata, lepas tu dekat bio, dia ada satu statement macam ni. Okay, yang ni jawapan yang salah. Saya tuliskan untuk awak. Katakanlah ini jawapan yang salah eh. Saya pakai pen lain. Ini saya dapat teknik ni daripada cikgu kertas 2 tau. Saya tanda kertas 3. Okay, katakanlah jawapan dia. Awak kata P ialah vacuole. Dah salah dah ni. Lepas tu kata fungsi vacuole ialah mengekalkan bentuk sel. Okay, ini kita panggil dia sebagai cancel wrong. Saya lupalah nama teknik ni. Senang kata kalau statement tu bercanggah, kita tak akan bagi markah. Maksudnya macam ni. Statement awak dekat belakang, mengekalkan bentuk sel ni, betul kan? Ini betul. Tapi disebabkan ayat yang ini, awak cakap vacuole, kita terus salahkan the whole sentence. Boleh faham tak? Kita akan buat ni satu prediction untuk awak. Saya nak tengok korang boleh faham ke tak. Okay, tak apa. Relax lah. Form 4 okay tak form 4? Okay. Now. So now, struktur Q. Okay, tadi kita kata struktur Q ni apa? Apakah itu struktur Q? Apakah struktur Q? Sekejap eh, saya ambil. Tadi saya ambil siapa eh? Mimi. Okay, so saya tengok again. Tengok tulisan ni. Mirza punya tulisan. Lawa. Okay, now. So tengok kat sini. Okay. Struktur, katakanlah jawapan dia struktur Q. Struktur Q, okay, jawapan dia okay. Macam ni kan, saya tunjukkan pakai tadi kita pakai satu punya tips kan, satu. Struktur Q dijumpai dalam sel tumbuhan dan sel haiwan. Okay, so ini adalah dia punya stimulus. Okay, now, stimulus ni kadang-kadang ada dekat soalan atas, dekat gambar rajah ataupun dekat statement apa-apa statement. Okay, now, dekat sini, dia kata dekat sini, apakah arahan dia? Apakah arahan? Arahan dia apa? Namakan dan nyatakan. Yes, very good. Namakan. Apakah tugasan dia? Tugasan dia, dia nak apa? Soalan dia apa? Yes, dia nak struktur Q dan satu lagi ciri utama.
Okay, now dekat sini. Kenapa Mirzabi tak boleh dapat markah penuh? Soalan yang pertama, namakan struktur P. Mirza betul. Membran plasma tau. Lepas tu, yang belakang ni, statement ni, salah. Ni salah. Kenapa salah? Apakah yang awak faham mengenai ciri? Ciri tu apa maksudnya? What is the meaning by ciri? Bentuk. Bentuk. Lain? Apakah itu ciri? Saya kita just buat refresh balik ni. Ciri ni sebenarnya adalah struktur yang luar. Maksudnya yang korang nampak. Contohnya, apakah ciri Cikgu Mardiana? Ciri Cikgu Mardiana dia pakai tudung hitam. Dia pakai baju hitam. Itu adalah ciri. Kalau kata ciri Cikgu Mardiana, dia suka makan ais krim. Tak boleh. Itu kan ciri. Tak nampak. So, ciri something that can be seen. So, apakah ciri yang untuk membran sel ni? Selain Dewey Phospholipid. Sebab tu jawapannya adalah lapisan Dewey Phospholipid. Ingat tak dekat membran sel, apakah yang korang boleh nampak kat lapisan luar tu? Terdiri daripada apa? Dia ada lapisan Dewey Phospholipid dan juga apa? Dekat membran sel, kat luar membran sel tu ada banyak. Ada apa? Katakanlah ini sel. Ikut eh. Sel. Dekat luar-luar dia ni ada apa? Ada tak yang jawab? Sifat very good Hafiz. Apakah dia ad ni? Dewey Phospholipid dan juga terdiri daripada pelbagai protein, jenis protein. Setuju tak saya kata membran plasma ni terdiri daripada pelbagai jenis protein? Setuju, setuju. Setuju. Okey, Hafiz setuju. Apakah protein yang awak tahu Hafiz? Satu dia terlibat dalam satu yang terlibat dalam pengangkutan aktif, satu lagi dalam resapan pembantu. So apa jenis dia? Selaput nipis. Selaput nipis tu tak boleh lah Syed Ani Intan. Dia jawapannya protein adalah Dewey Phospholipid. Okey Mirzabi, apa? Protein pembawa dengan protein liang ke? Yeay! Very good! Protein pembawa dan juga protein liang. Dan juga protein liang. Sorry lah, saya ajar lambat eh. Tapi korang boleh faham tak? Masalah dengan Mardiana mesti ajar lambat. Boleh. So, okay. Now, dalam vacuole ni ada banyak tau. Dekat sini, Mirza, dia bagi dua jawapan. Dia bagi air dan juga asid organik. Apakah lagi yang ada dalam vacuole itu? Apa lagi yang korang tahu? Yeah, very good. Gula lagi? Garam mineral. Garam mineral lagi? Bahan toksik. Yes, garam mineral dan juga bahan toksik. Mineral. Mineral dan bahan toksik. Mirza, nanti saya tulis hodoh-hodoh ni. Awak tolong cantikkan balik. Tak apa, okay. Tak, seriously. Nanti sebab yang awak punya tu, siapa-siapa yang saya rasa lengkap, saya akan save as PDF. Saya tak sanggup, saya sendiri pun tak sanggup tengok tulisan saya ni. Kalau masa periksa, saya tengok tulisan saya sendiri masa periksa pun saya sakit kepala kan. Okay, now. So, tengok kat sini pula kan. Okay, jom. Yang ni best. Ini dia ada semua ikut satu tu tadi. Dia ada satu punya point. Okay, so apakah dia punya stimulus dalam soalan D ni? Ni soalan D. Apakah stimulus dalam soalan D ni? Apakah stimulus dalam soalan D ni? Pernyataan tu? Yes! Yang ini adalah dia punya stimulus. Okay. So, stimulus. Lepas tu dekat sini, apakah dia punya arahan? Apakah arahan dia? Arahan dia apa? Yes, very good. Ini adalah arahan. So arahan tu minta apa? Apakah tugasan dia? Dia nak apa soalan ni? Kepentingan struktur R. Yes, very good. So keyword dekat sini tugasan dia adalah kepentingan struktur R. So ini adalah tugasan. So nampak tak? So setiap kali korang jawab periksa, korang ni kesian belum ada periksa kertas dua kan? Saya akan cuba buat satu untuk awak. Tapi sebelum saya buatkan kertas dua, saya nak bagi awak tips dulu. So nanti bila awak periksa, saya tahu korang dah bijak ke belum. So kat sini awak tahu kat situ adalah arahan dia adalah jelaskan kepentingan. So berapakah dia punya poin yang patut ada? Ya, betul? Tugasan. Berapa poin yang patut ada?
Dua. Kenapa dua? Dua markah. Sebab markah dia dua. Yes, sebab upah dia dua kan. Markah dia dua. Very good. So, dekat sini, okay, Mirza dapat dua. Sebab dia dah faham. Dia kata struktur R. Okay, lagi sekali. Kalaulah soalan dia kata struktur R, awak just mention balik struktur R. Tapi ada certain soalan, awak kalau katakanlah dia tak cakap R, awak cakap R ialah kloroplas. Pun boleh dapat markah. Tapi cikgu tu tak bagi tahu saya, yang ini R ialah kloroplas ni, ini dia bergantung kepada pengubah soalan. Kalau pengubah soalan tu baik, kalau itu ada dalam skema jawapan, ada certain tahun, awak just namakan R tu boleh dapat markah. Ada certain tahun, awak namakan tak ada markah. So kalau awak jawab macam ni pun boleh. Kalau tak jawab pun tak apa. Tapi awak bagi lebih pun tak apa. So kalau awak katakan R ialah kloroplas, tapi jangan cerita pasal kloroplas, awak kata struktur R menyerap cahaya matahari dan menukarkannya kepada tenaga kimia. So dapat dua markah. So far sampai sini boleh faham tak? Okay, eh? Okay. Alhamdulillah. Saya ajar slow-slow je ni. Sebenarnya saya ajar slow-slow ni saya fikir untuk Farisha ni. Tapi kita belajar sama-sama lah. Sebab saya fikir masa awal-awal tahun tu dulu, masa zaman korang, awal-awal dulu belajar, kadang-kadang korang pun tak tahu apa benda yang korang belajar. Betul tak? Kira dah settle. Ini dah settle. Ini dah settle. Okay, ini adalah amoeba. So amoeba ni adalah, ingat tak, amoeba ni dia proses hidupnya bergantung kepada sel. So sel biasanya, sel untuk organisma unicell, okay, adalah kompleks. Sel unicell ni biasanya punya sel yang kompleks. Kenapa saya kata kompleks? Sebab dia nak menjalankan proses hidup ni hanya bergantung kepada sel dia sahaja. Sebabnya dia tak ada sistem. So dia bergantung kepada ni. So katakanlah cara dia bergerak. Cara dia bergerak adalah menggunakan kaki palsu yang dikenali sebagai pseudopodium. Yang ni jangan salah eja. Ada satu. Yiwen. Saya rasa Yiwen banyak eja. Maybe dia masa dia type tu asyik banyak salah kot. Saya bagi awak satu tau. Kalau awak type salah, jawapan tu salah. Maksudnya typo, kalau typo tu memberi maksud lain, awak boleh dah hilang markah tau. Okay, so awak careful dengan typo. Okay, now. Dan satu lagi sebab korang dah lama tak menulis, saya takut korang dah, macam mana korang rajin guna short form? Faham tak? Guna bahasa message. Saya ada rasa takut yang itu. So korang careful sikit. Okay, sebab dah lama tak. Ke hari tu BM dengan BI ada buat karangan tak? Ada buat karangan tak? Tak ada. Tak ada karangan. Ha, tu saya lagi takut tu kan. Besok katakanlah bulan 10 tu tangan korang baru nak praktis menulis tu kan. Mau kejam-kejam juga tangan korang tu kan. Okay. So actually korang kena praktis sikit-sikit tau. Now, so kita nak cakap dekat sini cara dia bergerak menggunakan pseudopodium. Lepas tu ada satu soalan. Ni, cara dia membiak adalah secara dua. Kalau tak melibatkan gamet, tak ada jantan betina, kita panggil dia sebagai SX. SX ni ada dua. Satu adalah belahan dia dua. Satu lagi spora. Tetapi, bila masa dia hasilkan spora? Bila masa amoeba ni hasilkan spora? Kalau kat sini dia kata dalam keadaan tak sesuai. Apakah keadaan tak sesuai untuk amoeba tu? Keadaan macam mana yang amoeba tak suka? Tapi dia nak juga hasilkan anak-anak. Yes, very good. Very good. So, adalah dalam keadaan kering. So, kalau dia melibatkan konjugasi, konjugasi ni dia melibatkan dua organisma. Maksudnya ada jantan betina lah organisma. So, kalaulah pertumbuhan, dia menghasilkan sitoplasma baru, tak ada masalah. Kalaulah dia berrespirasi, dia menggunakan resapan ringkas. Maksudnya oksigen akan meresap masuk, gas karbon dioksida akan meresap keluar. Now, ada satu soalan dia nama dia osmoregulasi, osmoregulation. Bila awak nampak soalan tu mengenai osmo ni sebenarnya dia merujuk kepada molekul apa? Kalau kita kata osmo pengawal aturan. Yeah, bahasa Melayu dia osmo pengawal aturan. Yeah. Osmo pengawal aturan. Betulkah? Saya selalu ingat in English, osmoregulation. Ada tak satu nama dia osmo pengawal aturan?
So kalau dia kata osmo kawal aturan, dia melibatkan apa? Awak nampak osmo kat depan ni, sebenarnya dia melibatkan molekul apa? Air. Yes, sebab ini adalah osmosis. Okay, ni nanti kita buat. Okay, ini saya dah bagi, awak boleh tengok nota. Nota ni saya buat khas untuk awak kalau tiba-tiba korang nak baca, buat latihan, saya bagi nota lebih simple. Now, sel-sel manusia ni, sel-sel manusia ni mengalami pembezaan tau. Maksudnya, kita nak bayangkan, sekejap mana saya punya jawapan. Macam ni tau, kita ada sel, kita ada tisu, kita ada organ, kita ada sistem, kita ada organisma. Senang kata, asalnya manusia dulu, kita sendiri pada zygot. Lepas zygot, kita ada embryo. Maksudnya daripada zygot, dia jadi embryo. Masa ni, semua sel sama. Lepas tu nanti daripada embryo, dia akan jadi apa? Fetus. Yes, terima kasih. Nah, fetus ni, dalam fetus ni, dia dah ada organ. Maksudnya fetus dia macam orang. Dia dah ada organ, dia dah ada sel-sel, dia dah mengalami penghususan. So, senang kata kalau embryo, semua sel tu adalah sama. Okay, sebab tu dalam dalam teknologi macam stem cell ke apa, kita guna embryo. Ada satu sel namanya adalah embryonic. Okay, so embryo ni kita nak bayangkan sel-sel ni akan mengalami pengubahsuaian. Contohnya, sel-sel manusia yang asalnya semua sama, kemudian nanti dia akan mengalami pengubahsuaian, dia akan jadi sel otot, sel saraf, sel darah putih, sel epitelium, sel darah merah dan juga sel sperma. Tengok, sel darah merah dengan sel putih ni beza tak? Sel darah merah ni dia tidak mempunyai nukleus. Sebab tu jangka hayat sel darah merah ni adalah pendek. Dan satu lagi, sel darah merah ni berbentuk dicekung. Dicekung ni maksudnya dia macam tengah-tengah tu ada space. Macam korang ada makan satu kuih tu saja dia picit kat tengah. Ada satu kuih tu, saya tak ingat. So, kenapa dia mesti dekat tengah dia tu macam lepeh, flat sikit? Kenapa dia dicekung kat tengah tu? Kenapa? Untuk angkut lebih banyak oksigen. Apa Hafiz? Oksigen. Yeay, oksigen. Saya sukalah Hafiz masuk grup ni. Tiba-tiba saya dengar suara awak. Kalau tak, Farhan okey tak? Farhan ni pemalu sikit. Farhan, awak masuk kelas ni pun saya dah terharu. Tak apalah. Okay, right. Saya tahu Farhan ni baik. Dia diam sikit. Now, katakanlah kalau sel tumbuhan pun dia akan mengalami pembezaan. Dia akan bentuk tube tapis dan juga salur xylem. Lepas tu kita ada daun. Paling atas tu namanya sel mesofil palisad. Ingat tak? Belajar kat daun. So, bayangkan ini adalah daun. Yang paling atas sekali tu, ini adalah sel mesofil palisad. Dia susun rapat. Macam rapatkan sah paling depan sekali. Paling rapat, rapatkan sah. So sel mesofil palisad ni kenapa tersusun rapat? Dan satu lagi, kalau sel mesofil palisad, dia mesti banyak organel apa? Dia warna hijau. Dia banyak organel apa? Kloroplas. Yes, dia banyak kloroplas. Okay. So, kalaulah kita tengok dekat sini. Okay. Kita ada banyak-banyak sel. Okay. So, saya nak terus masuk kat sini. Yang ni selalu keluar periksa. Nah, yang ini pun saya belajar hari tu, ada budak bagi tahu saya. Kalau sel tu haiwan, sel haiwan dia terbahagi kepada empat, which is dia terbahagi pada peso. Sel haiwan, awak ingat kata ni adalah peso. P stand for penghubung. Awak kan kena buat short form ni, dia akan tolong awak masa kertas satu. Penghubung. Lepas tu kita ada epithelium. Lepas tu kita ada apa? S tu apa? Kalau saya kata sel haiwan terdiri pada empat, peso. So kita ada penghubung. Meningkat kalau sepungkat. Terima kasih Obiga. Thank you tadi pada sel darah merah tu. So saya ulang lagi sekali. Ni saya nak ingatkan awak ni. Yang ni siapa yang masuk ni untung ni. Sebabnya kita ajar satu-satu kan. So sel tisu haiwan ni kita pecahkan ada empat jenis. Empat. Which is kita start huruf P. Peso. P stand for penghubung. E adalah apa? Epithelium. Yes, epithelium. S
Saraf. Saraf. Otot. Yes, otot. Otot ni terdiri daripada saya nak pendekkan ni nak jadikan apa? KLR. KLR. Macam mana nak bagi saya buat pendek je lah. KLR eh. Kalau otot ni terdiri daripada KLR. RLK, KLR lah. K, KLR, L. Okay. So dia ada terdiri daripada KLR. Which is kardium dekat jantung, licin untuk tindak balas luar kawal. Contohnya macam salur darah awak boleh kembang, boleh kecut dengan sendiri adalah disebabkan oleh otot licin. So salur darah awak, kalau kata di manakah contoh-contoh struktur yang punya otot licin, maksudnya satu dia adalah salur darah. So senang kata salur darah boleh mengembang dan mengecut dengan mudah disebabkan dia ada otot licin. So ingat, otot licin ni biasanya dia adalah terlibat dalam tindak balas luar kawal. Biasanya ada dekat awak punya esophagus ataupun salur darah. Kalau kita kata R, R adalah otot rangka. Kalau rangka dia mengawal tindak balas terkawal. Otot rangka yang paling famous sekali kalau saya tunjuk dekat saya punya lengan ni. Ada dua otot rangka. Otot rangka ni dia tak boleh single tau. Otot rangka ni dia mesti berpasangan. Specialnya satu pasal otot rangka, Tuhan jadikan dia, dia memang berpasangan. Dia tak boleh seorang. So otot rangka tu yang dekat peha, dekat lengan ni korang ingat tak? Boys mesti ingat ke? Boys, tahu tak yang orang boleh ada six pack yang boleh atas tu nampak naik sikit tu? Atas tu apa? Bawah tu apa? Yang orang selalu tunjuk muscle dia kat tangan tu. Very good. Amar dari situ penghubung epithelium. Bawah lemak. Amar, ada tak atas tu? Yang selalu lelaki suka show off tu, Amar? Ingat tak, Amar? Kalau dia boleh tunjuk atas dia tu ada satu otot nama start huruf B. Atas ni bawah T, start huruf T. Abs tu. Yang atas tu, yeah, obiga, bicep. Yang atas ni, bicep dengan tricep yang dia, kalau dia angkat dumbbell, kalau dia selalu angkat dumbbell, kan dia ada atas tu kan. So, bicep dan tricep. So, otot rangka ni dijadikan berpasangan. Otot rangka ni tak boleh single. Otot rangka ni mesti ada partner. Tapi masalahnya, partner dia tak sehati sejiwa. Kalau satu tu mengecut, satu mengendur. So otot rangka tu bukan sehati sejiwa. So saya ulang. Otot rangka ni biasanya berpasangan. Okay? Tetapi berpasangan dia tu bukannya dua-dua sehati sejiwa tau. Kalau satu tu mengecut, satu mengendur. So itu dia berfungsi. Apa jadi kalau otot rangka tu dia adalah sehati sejiwa, dua-dua mengecut? Apa jadi kalau otot rangka tu tiba-tiba Tuhan jadikan dia sehati sejiwa, dua-dua mengecut? Apa jadi? Krem. Yeay, krem. Krem adalah disebabkan dua-dua otot tu atas dan bawah tu dia mengecut. Sebab tu Tuhan jadikan otot tu dia berpasangan. Tetapi berpasangan dia tu adalah berlawanan. Sebab tu kita kata otot rangka sifatnya antagonistik. Dia berlawanan. Kalau satu mengecut, satu mengendur. Ni dalam tajuk locomotion ni. Saya rasa korang dah tak ingat lah ni. Okay, enam. Kalau tisu penghubung. Tisu penghubung ni adalah tisu yang banyak macam melapisi tau. So dalam kes ni tisu penghubung yang paling famous adalah darah, tulang. Ini adalah semua ni ada dekat dalam tulang kita tau. Kita ada tulang, tulang yang lembut adalah tulang rawan. Yang menghubungkan tulang dengan tulang apa kita panggil? Ligamen. Ya, ligamen. Yang menghubungkan tulang dengan otot? Tendon. Tendon. So itu semua okay. Adalah tisu penghubung. Okay, now kita tengok tisu tumbuhan. Now, tisu tumbuhan ni dia ada dua jenis tau. Tumbuhan MK, TMK tau. Tumbuhan TMK. Dia ada huruf M, meristem. Satu lagi adalah kekal. Meristem M. Awak ingat meristem M, muda. Mitosis. Oh, ingat meristem muda mitosis. Meristem ni terdiri daripada meristem apex dan juga meristem sisi. So dia terdiri pada S, meristem apex dan juga meristem sisi. Kalau tisu kekal dia terdiri daripada, awak tengok kat sini, dia terdiri daripada AV. Kekal A, V, E. AV. Okey, kalaulah tisu asas ni pakcik saya kacak.
Kalau if ni dia terdiri pada kembar tak seiras yang paling famous, iaitu adalah phloem dan juga xylem. So epidermis ada satu. So kesimpulannya, tisu tumbuhan ada berapa? Boleh dipecahkan kepada berapa tisu tumbuhan? Tisu tumbuhan boleh dipecahkan kepada berapa? Dua. Ya, dua. Yang rajin menjalani mitosis? Meristem. Yes, meristem. Meristem, kalau yang dekat ada hujung pucuk dan hujung akar dikenali sebagai apa? Apex. Apex. Yang ada kat tepi yang boleh menjalani pertumbuhan sekunda, dia melibar-melibar. Yes, itu adalah sisi. So, senang kata macam katalah Hafiz. Hafiz tu dah tinggi. Dia boleh tinggi lagi. So nak bayangkan kalau kita kata meristem apex tu dia punya mitosis berlaku kat hujung, atas dan bawah. Tapi kalau lah meristem sisi, dia mengalami pelebaran ke tepi, ke tepi, ke tepi, ke tepi. Dia melebar-melebar. So senang kata kalau saya meristem apex saya dah tak boleh berfungsi kalau saya pokok. Saya dah tak boleh tinggi. Tetapi meristem sisi saya boleh lagi. Maksudnya saya boleh melebar. Maksudnya saya boleh gemuk tapi saya tak boleh tinggi. So itu kita kata kalau meristem sisi dia tumbuh sokongan ke tepi. Tapi kalau apex atas, dia ke atas. Okay. Now, tisu kekal ni maksudnya tisu meristem ni dia akan menjadi tisu kekal. So maksudnya daripada tisu meristem yang muda, bila ada muda, mestilah ada tua. So tua ni maksudnya yang kekal. So kekal ni kita ada tiga. If. So kita ada if. So if tu adalah asas. Asas ni terdiri pada pakcik, saya, kacak. Awak tengok nama dia. Parenchyma, sclerenchyma dan collenchyma. Epidermis sama macam epithelial. Dia adalah lapisan paling luar. Lepas tu vaskula. Awak nampak je vaskula. Vaskula ni adalah untuk pengangkutan. Nampak tak keyword dia? Mengangkut. Alright. So far sampai sini okey tak? Saya laju sangat ke? Laju sangat ke? Tak. Okey. Tak. Okey. Now, saya ambil satu essay. Lagi satu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ni Mirza. Sekejap, saya nak siapa lagi yang saya nak cuba rosakkan dia punya ni kan. Tengok Nurin, si Aisyah dah buat ke? Sini. Sekejap sama ya. Mimi. Tengok. Okay, ni Mimi punya pun saya dah jahanamkan tu tadi. Okay, Nam. So, awak tengok kat sini. Yang ini sebenarnya adalah salah satu contoh soalan tak cantik. Yang ni awak jangan risau, dia takkan ada macam ni kat SPM. Kenapa saya kata satu bentuk soalan tak cantik? Biasanya kalau dia satu markah, dia hanya bagi satu garis kat atas je. Bawah ni sebenarnya tak payah. Sebab yang ni dia akan bagi pelajar confused. So, soalan ni tak cantik sikit. Okay, so kat sini, tadi kita pakai dia adalah satu. So ingat ini adalah dia punya stimulus. Arahan adalah apakah? Okay, tugasan adalah bahagian X. So upah dia satu je. So jawapannya adalah pseudopodium. Very good. So dekat sini. Oh, kat sini. Markah dia dua. Jelaskan. Ini arahan. Tugasannya adalah apakah tugasan dia? Apa yang dia nak ni? Soalan ni nak apa? Apa soalan ni nak? Stimulus tu gambar raja ke atas. Arahan adalah jelaskan. Tugasan dia apa? Bagaimana organisma mendapatkan nutrien? Yes, keyword dekat sini adalah organisma mendapatkan nutrien. Nampak tak? Organisma dapatkan nutrien. So ini tugasannya. Okay, so pertama jawapannya jelaskan. So bila jelaskan tu ya, ayat dia organisma di atas mendapatkan nutrien. Okay, salah satu tips kalau awak tak nak salah. Awak boleh salin balik daripada sini. Dia tak ada markah. Ini biasanya kadang-kadang saya ajar budak yang dia takut sangat kalau dia nak hilang markah. Awak salin je balik tugasan tu. Tapi dia tak ada markah. Tapi cuma dia nak macam bagi guidance awak. Untuk awak jangan macam mana? Jangan tersasar jawab yang bukan-bukan. So macam Mimi buat macam tu dia salin balik tau. Organisma di atas mendapatkan nutrien dengan cara pseudopodium. Point number one. Sebab kat sini upah dia berapa? Dua. So kalau upah dia dua, berapa poin yang perlu ada? Mestilah dua. Yeah. Kalau boleh bagi lebih, bagi lebih. So kat sini pseudopodium dengan memerangkap makanan. Sebenarnya
Mimi dapat lebih daripada tu tau. Sini pseudopodium, point number one. Dekat sini, point number two, memerangkap zarah. Dekat sini, point number three dia adalah phagocytosis. Phagocytosis, tetapi markah kat sini dua. So, walaupun maksimum Mimi bagi tiga, tetapi kita dapat kat sini masih lagi dua. Okay, now. Nyatakan kaedah. Okay, kat sini keyword eh. Okay. Arahan, nyatakan. Apakah dia punya tugasan? Apakah tugasan dia? Hai Luqman, Assalamualaikum. Better late than ever. Okay, kat sini adalah nyatakan tu adalah dia punya arahan. So, apakah tugasan dia? Kan kita pakai satu. Satu stimulus. Arahannya adalah nyatakan. Apakah tugasan dalam soalan ni? Kaedah pembiakan organisma. Dalam keadaan okay. Kering dan sejuk. Yes, very good. Dalam keadaan kering dan juga sejuk. So kat sini kalau kita kata jawapan dia belahan dia dua, sesuai tak? Belahan dia dua sesuai tak? Tak. Tak. Kenapa? Sebab dia minta dalam keadaan kering. So bila dalam keadaan kering, jawapannya adalah pembentukan spora. So macam ni, okay, dia satu markah je tau Mimi. Bila satu markah, awak point sampai sini je dah cukup. Macam Mimi dia bagi lebih. Okay, so ingat. Ini untuk elakkan awak salah, faham. Okay, kalau kat sini sama je, ni awak dah faham sikit. So kira saya rasa awak dah boleh faham konsep satu tu kot. So kat sini dalam air, betul. Now kat sini. Terangkan bagaimana okay, apakah tugasan? Terangkan adalah arahan. Apakah dia punya tugasan? Apakah tugasan? Bagaimana pengosmo kawal aturan berlaku? Yeah, bagaimana pengosmo kawal aturan berlaku? So, point nombor satu, H2O meresap masuk. Okay, menyebabkan bakul mengembang. So, ini point nombor dua. Kemudian, dia akan menyebabkan bakul penuh air. Ini point nombor tiga. Lepas tu mengeluarkan air semula berlebihan. Dia bagi lebih. Tapi maksimum tetap 3. Right? So kat sini Mimi dapat berapa? 8/8. So tahniah. Alright. So saya nak bagi awak satu latihan sekejap. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Nak tengok hari ni korang faham ke tak? Cikgu Mariana ajar apa? Saya harap betul lah soalan ni kan. Sebabnya. Sekejap, bagi saya check balik, just double check. Saya nak bagi ada satu latihan sebabnya saya takut. Saya tak, macam mana first time. So saya nak cuba, tak, macam mana nak test korang betul ke tak? Yah, okay. Saya takut saya salah setting jawapan ni. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, safe. Dah, saya nak bagi satu latihan kat awak. Sekejap. Host. Awak ambil yang ni tau. Bukan ambil yang satu lagi. Saya baru nak ambil ni. Okay. Okay. Oh, jap. Saya lagi more. Jap. Okay, jap. Ni Umi okay. Intan okay. Okay, terima kasih tau for join the class untuk tingkatan 4. Sebab saya bagi tuition ni free je. Copy. And then. Okay, kejap eh. Kejap. Okay, awak masuk link ni tau. Alhamdulillah. Saya kan, saya tak sempat cam lagi muka awak tau ni. Kalaulah awak baik hati ni, ada satu time tu nanti awak belanjalah selfie. Sebab korang muka dalam. Macam mana korang tak ada pun macam mana korang punya ID dekat Telegram pun tak ada muka korang kan. So basically saya tak tahu korang macam mana. So sekarang korang tekan yang ada link blocked tu. And then korang masukkan dia punya password adalah 381491. Okay, sekejap eh. Saya nak share screen. Okay, share. Okay. Sekejap. Saya tengah nak share. Sekejap. Awak nampak tak saya share screen? Alhamdulillah nampak. Okay, so sekarang kita ada. Ha, ni siapa ya? Ini mesti boys ni. Luqman. Hafiz eh?
Okay, jom jom. Mari masuk. So kita ada right, kita ada ha ni siapa? Kita ada Wiga, kita ada Farisha, kita ada Lukman handsome, ada Luke handsome. Kita ada Amira. Hai Amira, lama tak dengar suara awak. Amira okey eh? Dan kita ada Farisha, Irina, Elisha. Kita ada Mimi. Okay, kita ada Mira, Intan, Mirza, Yiwen. Yiwen, are you okay? Dia pemalu sangat. Saya kadang saya risau. So sekarang, Amar tak boleh masuk, Amar? Amar tak boleh masuk? Cikgu Fatin tak boleh masuk. Line flow. Oh, slow. Okay. Fatin, nanti saya bagi ni. Okay, putih je. Line tak cantik lah tu kot. Alahai. Amar, awak kat mana? Sian ya awak. Tak apa, nanti saya bagi link dia, awak mainlah solo. Okay, so. Sekejap, kita ada 14. 14 player. Kita ada 14. Boleh mula kot? Boleh mula. Bismillahirrahmanirrahim. Hafiz ada tak? Hafiz tak main mana satu tadi? Ni siapa tu ke? Hafiz, saya tak boleh baca message ni, Hafiz. Okay, putih je. Okay. Alright. So, 16. Okay, boleh mula sekarang eh. Okay. So, Bismillahirrahmanirrahim. So, boleh mula. Yang tak boleh masuk, korang just jadi pom-pom girl. Korang nanti tengok soalan lah. Nanti saya bagi soalan. Okay, mula loading. Ready? Set? Go! Ini siapa ni? Oviga satu. Yeah. Irina satu. Mimi satu. Ha ni siapa? Dia ada main cepat tau. Siapa cepat dia menang. Okay, come on. Oviga. Oviga ni sebenarnya tapi sebab dia baik. Dia PM saya kan. Dia special sikit lah. Wah jauh sangat. Oviga tinggal eh. Empat. Sekejap tau. Korang. Right. Oi. Oviga jauhnya. Alright. Okay. Tengok sini siapa. Okay, yang tak boleh tak apa. Jangan risau. Nanti kita cuba buat sama-sama. Okay, yang tak boleh kita share soalan nanti tau. Yang ni just for fun lah. Tapi bukan for fun tu. Macam mana dia adalah latihan pengukuhan. So, berdasarkan apa yang saya ajar tadi, saya nak tengok korang faham ke tidak. Bising eh. Alright. So, siapa ni? Luma Ancem. Nis. Nis, sekarang awak suka main game. Okay, Luma numpat. Siapa yang tak gerak ni, Alicia? Line mesti tak cantik ni. Nick pun sama. Mesti line tak cantik. Okay, Oviga first. Mirza second. Mecha enam. Kawan Nis. Siapa yang handsome Tiger ni? Tiger, wah, Mimi Tiger. Siapa ni? Farisha. Okay. Farisha Babashik. Ni parrot ni siapa? Line slow. Allah sianya line slow ni siapa ni? Okay. Lepas tu kita ada Amira. Kita ada Nick. Kita ada Farhan. Farhan okay. Farhan thank you masuk kelas. And then kita ada Farhan. Ni siapa ni? Yiwen. Yeah Mirza. Come on Mirza. Ha. So kita tengok siapa. Mecha nombor 2. Siapa nombor 1? Oviga, yeah, thank you so much. So, kita tengok view report eh. Would you like them without the same player? No. Okay, now view report. Okay, so kat sini dah okay. Right, so kita tengok dia punya soalan eh. Okay, now bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah soalan dia. Nanti saya boleh bagi dia sebagai solo lah. So, dekat sini kita tengok dia punya latihan. Jadi soalan eh. Okay, soalan nombor 1 kat sini. Okay, apakah fungsi mitokondria? So jawapan dia kat sini adalah sebagai tapak penjanaan tenaga semasa pengoksidaan glukosa. Kemudian apakah fungsi lysosom? Fungsi dia adalah untuk menguraikan komponen sel yang rosak. Merupakan tapak sintesis protein ini adalah fungsi mana? Merupakan tapak sintesis protein ini adalah fungsi siapa ni? Ribosom. Very good.
mengawal segala aktiviti Syar? Nukleus. Yes, very good. Yang boleh mensintesis dan mengangkut glycerol dan juga lipid. Yang ini tak famous sikit ni. Tak teka. Dia terlibat dalam penghasilan lemak, lipid. Teka. Apakah jawapan dia? Lysosom kurang tepat. Lysosom yang ini. Lysosom tu adalah dia punya enzim. Lysosom ada enzim nama lysozim. Yang ni mensintesis dia start, yang tak ada ribosom tu. Licin je. Apa nama dia? Endoplasma ke? Yes. Jalinan endoplasma. Dia flawless gila. Licin, yes. Okay, namakan struktur dan organel yang berfungsi sebagai medium untuk tindak balas. So, organel tu banyak bersepah kat situ. Disebabkan ada struktur ni, organel tu tak hanging. So, apakah nama struktur tu? Dia start huruf S. Sitoplasma. Okay, now. Yang ni berikut adalah contoh-contoh tisu haiwan. So, awak ingat pisau tak? So, penghubung, epithelium, saraf, tisu asas. Tisu asas ni siapa punya? Tisu asas ni siapa punya? Tumbuhan. Tisu asas ada berapa jenis? Dua ke tiga? Tiga. Yes, very good. Tiga. Apakah itu? Pakcik saya kacak. Okay, so kat sini, tisu tumbuhan terbagi pada dua jenis. Apakah nama tisu yang muda yang menjalani mitosis? Apakah itu jawapannya? Meristem. Yes, meristem. Berikut adalah contoh tisu kekal. Tisu kekal awak ingat AVE, if. Okay, so kecuali adalah epidermis. Okay, tisu kekal merupakan tisu kekal. Sebab tu ni satu cantik ni tisu asas ni. Salah jawapan ni. Soalan ni salah ni. Ilah, ilah lah. Bukan tisu kekal, tisu asas. Saya rasa dah habis check lah tu. Sian korang. Okay, now. Okay, tadi dah. Berikut adalah satu contoh. Ini dah. Terbagi dua jenis dah. Berikut adalah contoh sel yang mempunyai kepadatan mitokondria, iaitu adalah sel sperma, sel meristem, sel otot. Dan juga satu ni kenapa sel mesofil? Sel mesofil ni banyak organel apa? Sel mesofil ni ada banyak organel apa? Dia warna hijau. So dia banyak organel apa? Chloroplast. Ya, yeah, dia banyak chloroplast. Okay, now ini apakah nama sel yang bentuk dua-dua cekung? Tadi saya Obika ada cakap dia punya kepentingan. Sel darah merah. Okay, mengapakah? Oh, ini adalah untuk memerangkap cahaya matahari. Okay, apakah nama sistem yang terdiri daripada darah, arteri, vena, kapiler darah dan juga jantung? Apakah nama sistem ni? Dia punya main organ dia adalah jantung. Apakah nama sistem dia? Respirasi. Confident itu penting tapi salah. Peredaran darah. Saya tahu peredaran darah tapi saya dah boleh agak tau. Saya dah boleh agak. Selalu tau. Bukan, ni baru bukannya first time tau. Bila kita kata dia sebagai sistem respirasi, awak ingat kalau bernafas tu sebab dia melibatkan jantung. Senang kata sistem respirasi dengan sistem peredaran darah ni dia sangat berkait. Bila sistem respirasi, dia angkut oksigen. Bila oksigen tu dah masuk dalam salur darah, yang ambil tugasan itu adalah sistem peredaran darah. Bila di sistem peredaran darah, dia akan melibatkan jantung. So, sistem respirasi sangat bergantung dengan sistem peredaran darah. Therefore, selalu orang buat silap yang sama. Alright. So, kita dah habis dulu untuk bab satu. Okay. Untuk esei je eh. Stop presenting jap. Now, untuk esei, saya rasa saya akan buat minggu depan sebab saya rasa cukup kot satu jam ni, tak payah lama-lama sangat. So far sampai sini korang boleh faham tak? Faham. Okay, jom kita tengok sini kan. Saya buat satu pool untuk awak, awak terus jawab kat sini. Sekejap, saya selalunya lupa pool. Apa nak tanya lah? Dah makan ke belum? Tak nak lah. Okay.
Adakah anda berpuas hati dengan kelas hari ini? Yes or no? Okay, saya bagi awak pilihan tau. Kelas hari ni saya bagi awak dia punya ni. Sama ada saya bagi antara 30, antara 20 hingga 30% ataupun antara 31 sampai 49%. Ayat nombor 4 adalah daripada 50. Korang rate diri sendiri sebab saya tak tahu pun korang. 50 sampai 79%. Satu lagi adalah daripada 80 hingga 100%. Awak rasa yang saya ajar tadi berapa persen lah yang boleh masuk dalam otak awak sampai buat latihan tu. So launch. Okay, so awak jawab. Cuba jawab sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Cuba jawab dengan ikhlas tau. Dengan ikhlas, jangan. Sebabnya bila awak buat pool ni, satu baiknya pool, dia adalah, orang kata dia adalah anonymous. So basically saya tak tahu pun siapa jawab. So baru ada dua vote. Eh, korang okay. Kalau korang tak tahu nak vote kat mana, korang ada nampak dia ada satu tiga segi, ada empat segi dengan bulat. Nama dia activities tau. So orang korang klik dekat activities tu, kat handphone pun ada. Korang klik kat activities tu. Lepas tu barulah korang tengok ada pool. Sekejap eh. Dia ada satu staff. Alright. Okay, so ada tiga, tiga baru tiga orang. Sekejap. Share screen. Tak lukas. Okay, saya tunjuk tau kat mana. Okay, korang ada nampak tiga segi tau. Korang tekan activities. Okay, korang lagi sekali tau. Tekan yang tiga segi activities tu. Lepas tu korang tengok pool. So dekat sini yang kata yang jawab kat sini ada tujuh orang, ada antara tujuh orang vote kat sini kata antara 50 hingga 79 dia rasa faham. Ada tiga orang cakap antara 80 hingga 100% dia faham. So yang lain ada tak? Baru tiga ni. So baru empat, tujuh. Okay, kita ada 12. 13. Kita ada berapa orang ni? Kita ada 19 tolak saya. Kita ada 17 orang hari ni. So kita ada 13 orang. So kita ada 4 orang lagi yang tak vote lagi. Kita buat slow-slow sikit tapi tak apalah. Tak apa, tak apa. Daripada saya rasa kalau kita laju sangat pun tak dapat apa kan. Sebab hari ni saya rasa slow sebab hari ni saya rasa sebab saya baru nak kenalkan teknik menjawab kertas 2 kot. Itu yang awak rasa slow sikit kan. Okay. Right, so 13 vote. Okay, now saya ajar awak macam mana awak nak tengok kelas kick. Okay, kelas kick tu, korang kena pakai email ke? Kena buka kelas kick, korang kena pakai email ke? Saya tak pastilah. Okay, now, tak payah, Alhamdulillah. So kalau yang untuk kelas kick ni, saya tak tahu berat ke tak. So basically korang buat latihan pakai buku, pakai ni, nanti saya akan bagi buku. Tapi saya tak sure buku tu sampai bila. So far, kalau awak nak saya tanda, awak buat macam ni, so basically saya boleh tahu siapa yang hantar, siapa yang tak hantar. Yang ni saya tak tahu ni sini ni dia. Okay, Yuan. Saya rasa awak dah lama tak tulis kot, Yuan. Kalau macam ni Yuan, okay saya ambil satu contoh. Yuan, kalau yang macam ni, nanti awak boleh tak dapat markah tau sebab dining ni dia macam bahasa Inggeris panggil dining tau. Dia memberi maksud lain. So kalau awak bagi jawapan salah eja dan memberi maksud lain, dia tak ada markah. Macam ni mengakalkan kan. Takut dia memberi maksud lain, dia tak ada markah. So basically korang careful sikit untuk bahagian ni. Tapi tak apa, objektif saya untuk kelas yang pertama hari ini, objektif saya yang pertama untuk hari ni adalah sebenarnya adalah untuk cuba mengajar awak bagaimana untuk menjawab kertas 2. So basically saya rasa korang dah dapat tips. Okay, habis. Okay, apakah tadi tips untuk jawab kertas 2? Apakah tips dia? Satu. S tu awak kena cari apa? Pasal apa? Stimulus dia. Okay. And then A?
Arahan. T? Tugasan. Akhir sekali? Upah. Kenapa kena tahu upah? Kenapa kita kena tahu upah? Kenapa kita tak kena tahu berapa markah? Kenapa? Nak tahu berapa poin kena bagi. Yes, very good. So far sekarang korang boleh ada idea tak macam mana nak jawab kertas dua? Ada. Boleh eh? Okay. So sampai sini sahaja. So kita maybe minggu depan nak hari Ahad malam Isnin macam ni ke nak tukar hari lain? Okay, hari ni. Okay, Alhamdulillah. So, terima kasih pada masa yang masuk. Aduh, nombor 4. Hafiz, awak masuk ni kan Hafiz untuk tingkatan 4. Yang masuk ni saya ucapkan tahniah sangat. Sebab sebenarnya adalah satu langkah yang bagus korang masuk ni kan. So, thank you so much. So, saya ulang lagi sekali untuk Farhan yang diam. Walaupun awak diam, saya tahu awak ada kat situ dan saya tahu awak mencuba. Dan satu lagi, kenapa kita buat kelas? Saya takut. Awak ada yang frust tau. Yang frust tu macam saya takut. Biasanya budak-budak perempuan yang diam ni tau. Amma, okey tak? Amma, tak ada Adam okey ke? Amma okey, kita nak belajar kan? So basically boleh kot ni. So yang lain ni kan macam Hafiz, terima kasih Farhan. Okay, Nik Umi, thank you so much. Okay, Amma boleh buat, Amma. Right, so kita ada Mimi. Okay, Mimi ni saya macam, alamak, sebab tu saya nak buat kelas ni. Saya takut korang baca ada benda yang korang baca, korang tak faham kan. So, terima kasih. Yang tak dapat join the kelas ni, saya assume line tak bagus. Dia orang boleh tengok recording. So, terima kasih. Saya minta maaf. Alahai. Atas segala salah dan silap. Okay, tak apalah Amma. Dugaan kan nak berjaya macam ni lah. Lain je. Okay, tak apa. So, okay bye. Okay kelas. Terima kasih. Bye semua. Terima kasih Amika. Bye Miza. Thank you Fatin. Saya sukalah kelas ni. Terima kasih. Saya dapat dengar suara-suara yang saya jarang dengar masa kelas. Right. So, thank you semua. Terima kasih Mimi. Terima kasih Iman. Iman, okay kan? Right. Saya doakan awak selalu. Okay. Thank you so much. Okay, bye. Okay, pergi makan semua. Bye semua Rishka. Okay, Mira. Bye. Okay, kan? Alright, okay, bye. Alright, saya off eh. Okay, bye. Mimi okay kan, Mimi? Okay, Luman okay? Alright, so bye. Bye semua. Bye. Let's go. Okay, terima kasih masuk kelas walaupun lambat. Internet problem je, go. Sorry.